kalian kalau ketemu presiden mau ngapain atau mau minta apa? Kalau saya mah seandainya ketemu presiden, saya di pinggir jalan, Pak Presiden berhenti gitu, nyamperin saya. Saya merek minta duit, aslinya pokoknya mah. Sa sing loba pokoknya mah. Tatatatat, ini bukan presiden, ini sepertinya si Dani. Hah? Ya ini mah, teman saya ini mah, brother ini. Ada semuanya. Serasa jadi ini saya, bapak pejabat ya. Atau waduh saya tapi dah air mimpi terlalu jauh eh. Kalau saya menyebut saya serasa jadi presiden mah terlalu jauh atau dah asa nggak mungkin saya jadi presiden lah, saya mah pengennya jadi bupati atau wakil bupati lah, boleh lah. Kemarin itu saya agak aneh, kenapa banyak helikopter kopdar di atas, saya bilang ternyata katanya mau ada bapak presiden Republik Indonesia ke Cirata atau ke Purwakarta. Selamat pagi Purwakarta, selamat pagi Indonesia. Hari ini hari Kamis ya, tanggal berapa. Waduh. Waduh, ramai banget euy. Oh iya, katanya hari ini tuh mau ada Presiden Jokowi ke Cirata ya. Mau ada kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Cirata. Wah, ramai sekali euy. Ini buat apanya ya? Kok ada panggung sini? Nah, oke, sekalian aja kita lihat suasananya seperti apa. Tampak ini para keamanan, petugas keamanan sudah bersiap-siap. Saya hari ini memang jalurnya searah dengan Bapak Jokowi nih. Ke arah, kalau Pak Jokowi kan ke arah Cirata. Saya udah pernah nge-vlog kemarin banget itu. Saya nge-vlog ke sana. Buat teman-teman yang pengen tahu ada apa sih, atau lokasinya PLTS Cirata atau pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata, di sebelah mana? Saya udah ada sebelumnya, video sebelumnya ya. Mungkin sebelumnya saya nggak tahu bahwa hari ini Bapak Presiden mau apa meresmikan ya. Kebetulan sekali memang searah ini saya mau ke arah kerja, ke arah sana, saya ke arah Citeko. Dan kebetulan arah Citeko itu ya tepat sebelum Cirata. Jadi coba kita cek suasana. Biasanya sih kalau ada, oh ya kalau setingkat presiden mah pasti banyak yang jaga nih di jalan nih. Aduh, sepertinya perjalanan ini akan sangat enak ini karena udah disterilkan. Serasa jadi ini saya, bapak pejabat ya. Atau waduh saya, tapi dah air mimpi terlalu jauh eh. Kalau saya menyebut saya serasa jadi presiden mah terlalu jauh atau dah asa nggak mungkin saya jadi presiden lah. Saya mah pengennya jadi bupati atau wakil bupati lah, boleh lah. Presiden mau kejauhan, eh. Coba kita lihat ya, kebetulan searah ini dari Purwakarta ke arah Cirata saya ini. Pasti ini di perjalanan udah banyak yang jaga nih. Kadang-kadang kaget juga sih, tiba-tiba di jalan banyak yang jaga gitu. Mau ada apa? Ternyata, nah itulah. Kadang-kadang kita kalau nggak melek informasi, sekarang mah informasi berseliweran di sosmed. Saya tadi baca pas mandi. Kemarin itu saya agak aneh, kenapa banyak helikopter kopdar di atas, saya bilang ternyata katanya mau ada Bapak Presiden Republik Indonesia ke Cirata atau ke Purwakarta. Saya kemarin nggak tahu kalau mau ke Cirata ya. Nah, kanan itu Ahmad Yani, lurus tuh banyak yang jaga, eh. Bener, para bapak-bapak TNI, Polri, banyak yang jaga, ini dipastikan ini. Allah siap. Kemana iya? Wah, si Idan, hati-hati Idan nih. Nanti kalau ada yang jajan ke situ, harus stoknya harus dibanyakin nih kalau mau ada Bapak Presiden. Takutnya yang penonton-penonton kan pada jajan tuh. Ini dia rute yang akan dilalui Bapak Presiden Jokowi. Bentar dulu. Pak Jokowi lewatnya dari mana? Tapi kalau lihat tadi sih sepertinya akan ada acara dulu apa gitu di kota Purwakarta ya.
Coba saya cek di pintu tol, harusnya sih pintu tol gerbang tol Jatiluhur. Akses kalau mau ke sini. Ini pasti rame karena yang namanya kunjungan presiden kan jarang ya ke daerah Maya. Dipastikan ini rame nih. Harusnya sih dari sini, dari gerbang tol Jatiluhur ke arah Pleret nih. Pokoknya semuanya mengamankan, ini VIP banget, ini super VIP. Pokoknya mah penjagaan harus ketat ini. Dan wah, saya ada dulu lucu ya dulu tuh kalau pas ada ini. Oh, tapi belum pada siap sih ya, poy. Atau udah lewat ini, saya nggak tahu nih ya. Jam 8.28. Bapak Presiden udah lewat atau? Nah, kan ada yang jaga di sini. Ada Brimob di sini juga. Banyak mobil bagus, ke arah Cirata, kayaknya setingkat menteri udah pasti ya. Menteri apa ya kalau ngomongin PLN? SDM? BUMN? Ya pasti kayak gitu-gitu. Aduh, Pak. Si Bapak menitu merean hepek, Pak lah. Waduh, malah padat lagi lalu lintasnya. Wah, ini jalur ini dipastikan rame ini nanti nih, banyak warga pada keluar nih. Dadah-dadah ke Pak Presiden ini. Ah, siapa tahu Pak Presiden ngelihat saya nanti, ngasih apa gitu, 100 gitu misalkan. Wah, mau saya videoin kalau ngasih ini mah. Kalau ngasih sesuatu ke saya. Semoga Pak Presiden Republik Indonesia nanti ngelihat saya di pinggir lalu nyamperin. Ah, pokoknya mah rek minta duit saya mah, bukan nama. Coba ya oke lah, kita daripada ini saya bingung juga mau ngomongin apa ya tentang Bapak Presiden ya. Gini aja, kalian kalau ketemu presiden mau ngapain atau mau minta apa? Ah, kalau saya mah seandainya nih ketemu presiden, saya di pinggir jalan, Pak Presiden berhenti gitu, nyamperin saya. Saya marek minta duit, aslina pokoknya mah. Sa sing loba pokoknya mah. Tatar, ini bukan presiden, ini sepertinya si Dani. Hah? Ya ini mah, teman saya ini mah, blader ini. Waduh, sepertinya pulang sip 3 ini. Coba saya mau ngomongin dulu di belakangnya lah. Wah, kelihatan dari ngegas ya. Ini sepertinya pulang shift 3. Beda lulus, belum tidur. Aduh. Wah, clean euy. Clean, tapi enggak ada yang jaga di sini ya? Atau belum mungkin ya, karena memang belum di ini, belum di halo-halo apa itu koordinasi. Ah. Kalau udah mau lewat, udah pasti yang jaga nih ketat di sini nih. Untung nih. Saya tadi takut kesiangan sebetulnya. Biarin aja si Dani di depan, jangan dikasih tahu ada saya di belakang lah. Aduh. Niat pengen pengawalan presiden, malah pengawalan ini my brother nih si Dani ini. Ada ini Aditya Maulana, cina. Sama-sama motovlogger ini. Gaskeun, Mang. Aduh, sepertinya tunduh ini nih. Habis pulang shift 3 ini. Ah, enakan lenglang. Oh, mobil truk sepertinya apa ya? Mungkin dikurangi atau nggak boleh beroperasi dulu nih. Saya nggak ngelihat mobil truk. Mobil truk yang ini maksudnya beroperasi. Oh. Wah, banyak yang jaga bener euy. Bener saya ya sesekali boleh lah ngerasain gimana sih rasanya jadi orang penting gitu ya. Kalau kita mau lewat banyak yang jaga gitu. Ya wajar, namanya juga kepala negara ya. Nah, sekarang sebelum kepala negaranya lewat, saya ngerasain nih, aduh. Merasa aman gitu kan? Wah, well ini. Waduh, si Amang
Mang, pakai helm atau mang, power mang, ini mobilnya baradak mang. Si Dani pelan banget ini. Wah, gawat Dan. Kalau ada rombongan presiden si Dani lalaunan gini, wah ini. Pasti ini di uyu-uyu ini. Gas ke Dan. Oh. Tarik oh ini oi. Biarin, saya nggak akan ngasih tahu dulu, nanti ngasih tahunya udah deket pleret. Tahun deh, oi. Halo. Jam berapa ya? Pak Jokowi lewat ya? Nanti saya mau dadah-dadah ah. Siapa tahu ngelihat saya Pak Jokowi. Eh, balik lagi ke pertanyaan tadi ya. Kalau kalian tiba-tiba ketemu presiden, terus presidennya nyamperin atau kamu dipanggil tuh, kalian mau ngapain coba? Kalau saya mah jujur, kan orang tak ada yang pengen dipoto, ada yang meluk, ada yang apa ya? Kalau saya mah jujur, ah, jujur saya mah mau minta duit, saya mah, duh, kereta baru duit, aslinya, ya puntennya, sana ini mah daripada gabut saya, asli, saya pengen ketemu dengan Bapak Jokowi, Bapak Presiden, siapapun lah pokoknya, pengen minta duit. Ya buat makan gitu sehari-hari boleh, buat bekal, buat modif kalau dikasih mah lah aing mah euy. Jadi ngehayal ini teh. Dani bawanya 60 lihat. Wah, benar-benar. Saya tidak menemukan mobil truk baradak di sini. Ini kan jalurnya jalur nasional nih. Wah, ada tapi tuh. Ada tapi eh. Apa dia nggak tahu gitu. Eh tapi ya boleh sih harusnya, yang penting jangan ini ya menghalangi ya. Penting lancar. Ah, baru nyampe di Gunung Putri nih. Suasana jenis sekaligus memperlihatkan rute dari Kota Purwakarta ke Cirata ya. Saya seringnya bikin dari Pleret ke Cirata. Sekarang saya bikinnya mungkin part berikutnya ini ya. Jadi dari Pleret ke Cirata udah ada. Ke Manis sudah ada, ke Cikalongkulon udah ada. Nah, ini dari Purwakarta kota, suasananya kurang lebih seperti ini. Nah, saya kasih tahu ini info nih. Kalau naik angkot misalnya ke Purwakarta nggak bawa kendaraan, misalkan turunnya di stasiun Purwakarta itu naik 03 dulu atau 03 boleh, 04 kalau ada boleh, itu turun Ciganea. Ciganea naik angkot jurusan Pleret yang warna hijau. Nah, di Pleret nanti naik angkot jurusan Cipundeuy atau Manis, ngelewatin Cirata tuh. Jadi sekali, dua kali, tiga kali ya kalau ke Cirata ya. Kalau mungkin ada yang mau berwisata gitu ke Cirata tapi nggak bawa kendaraan pribadi ya. Sekaligus kalau ke Sate Marangi, ke Kampung Marangi sih cuma dua kali ya, naik 03 sama naik mobil Pleret yang hijau. Ya ini mah info aja lah. Ini ngelewatin Puyung Bendul dulu. Si Dani tes spionnya kecil jadi nggak bisa lihat saya. Biarin aja. Waduh. Baru nyampe Bendul ini guys. Hitung-hitung info aja lah. Suasana jalur dari Purwakarta kota ke Cirata. Kalau ada sih ya dari luar kota misalkan naik kereta gitu, itu turunnya bisa di stasiun Pleret ya. Itu sekali naik angkotnya ke Cirata itu. Atau mungkin naik bis turunnya pasti tadi di Ciganea, gerbang tol Jatiluhur. Itu gerbang tol Ciganea ke Pleret berarti dua kali. Ke Pleret sekali, ke Cirata sekali juga. Jadi dua kali naik angkot kalau dari naik bis stasiun Ciganea ya. Tinggalin euy. Nah.
Aduh, iya parkir. Si Amang. Ampun, parkir. Nah, kayak gini-gini nih, kalau gimana kalau Pak Presiden lewat nanti? Nanti ya sambil nongkrong di bengkel, saya mau lihat Pak Jokowi lewat. Nah, 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 ngalir deh, di sini ngalir deh. Nah, di sini juga harusnya ada nih petugas nih. Takut ada yang nanjak mobil truk gede di sini nih. Ada pasti nanti mah. Kalau nggak salah kunjungannya teh Pak Jokowi teh mau ke Bulog sama mau ke SMK Negeri, STM Negeri Purwakarta. Wah, keren tuh. Ada apa ya di STM Negeri Purwakarta ya? Pasti siswa-siswanya ada punya kelebihan tuh. Oke lah, gaskeun lah pokoknya. Nah, balap yang mau melon dan hei. Waduh, ngebut tuh. Saya nanti akan finish di Cirata ya. Biar inilah, biar tahulah rute dari Purwakarta Kota ke Cirata. Waduh, jalannya jelek, coy. Nggak aja diantep. Nggak aja diantep, kan? Kan di review di tukang. Arek keblok ka itu, ka pintu Cirata. Kayak Pak Jokowi. Nges kamari. Iya mar, ieu suasana na. Ayo ti heula. Ayo atuh. Ade lah, ade lah. Wah, ketahuan euy. Kira-kira kita dengan kejeluk euy. Enggak asik euy, ketahuan ah. Oh, dikawal sekarang sama Bapak di Dani Aditya Maulana. Dia jauh sekali nih kerjanya. Dari Cirata, Cipundeuy ke ini. Ke sana tuh apa namanya? Bukit Indah City. Oh, si Dani itu tetangganya si Udin. Si perempatan Udin. Nah, nanti saya mau ke si Udin ah bareng si Dani. Oke. Resep euy. Nanti ke Cipundeuy ah. Nah, kalau si Dani mah ke sana. Tembus ke Cirata nih. Oh, aduh. Ya beda tukang touring mah tuh. Dikasih apa-apa. Kita ke kanan di sini nih. Apakah di sini sudah siap yang jaga? Wah, udah well, woy, ada patwal tuh. Bapak Grand. Bapak Grand. Kanit patwal gitu. Atau dan patwal, saya enggak tahu nama jabatannya. Oh. Patroli euy. Ah, di sini udah dekat ke Cirata nih. Maksudnya udah enggak jauh lagi. Pasti yang petugas lebih banyak di sini dari TNI. Keren, selamat bertugas Pak. Baru nyampe Anjun. Wah, saya kawal, sekarang punya pengawal saya. Wah, bener kayak jadi pejabat euy. Udah mah banyak yang jaga gitu kan. Begini ternyata jadi pejabat itu. Sekarang ada yang pak kawal. Wah, enakeun asli.
yang harus dijaga itu di pleret, kredit. Wah, ribet pokoknya di pleret mah. Bensin saya udah tipis, nggak apa-apa. Yang penting nyampe dulu aja, nanti beli bensinnya. Nanti keburu Pak Jokowi lewat, saya nggak lihat tuh. Mana Pak Jokowi nggak tiap bulan kesininya. Saya mau dadah-dadah lah, siapa tahu Pak Jokowi ngelihat saya, panggil, kesini, kesini. Nah, alhamdulillah. Siapa tahu saya dikasih hadiah nanti sama Pak Presiden. Hah? Kalau dipotong udah biasa lah. Saya siapa tahu lah dikasih ini buat lunasin hutang ya. Jarang-jarang itu orang yang bisa bareng sama presiden itu, waduh jarang, asli di Indonesia bisa dihitung jari itu. So ada berapa orang yang pernah katakanlah ini kalau di luar ini ya, di luar petugas atau apa namanya pegawainya ya, kalau pegawai mah ya tiap hari pasti. Maksudnya warga-warga seperti kita yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan gitu, siapa yang bisa salaman gitu sebagai rakyat, bukan sebagai misalkan oh rapat sebagai anggota dewan bisa ini sama Pak Jokowi, ah itu berbeda sama-sama pejabat. Seperti saya nih masyarakat, masyarakat umum jarang pasti. Makanya kalau bisa salaman, waduh, saya menyampaikan pesan pokoknya mah. Pesannya apa? Enta duit, pokoknya mah rek menta duit aslinya saya mah. Pleret, wah kondusif. Mana nggak ada yang jaga ya? Oh, yang jaga pasti nggak kelihatan juga. Kalau yang namanya PPIP mah ya, tahu-tahu ayana naon tewak, pokoknya mah bener pak lah. Pokoknya berdegung tetewakan pak, rudet lah. Waduh, keren, oi Avanza, oi. Pasti cumi darat itu. Ini teh saya dikawal si Dani atau saya ngawal si Dani karena dia ngantuk pulang jadi sip 3 ya. Bingung euy. Well ini. Aduh, aduh. Berarti sepertinya sih masih agak lama nih Pak Jokowi, mungkin siangan ya. Karena ini yang jaga belum pada ini ya. Masih beroperasi gitu, belum di pos-posnya. Mungkin patroli, berpatroli ya. Alah sia sengit buah euy, mangga euy, ini seger euy. Sukene geus ngaruy. Jam berapa kira-kira euy? Saya juga bingung ini ditayanginnya kapan ini video ini. Rute Purwakarta Cirata. Nanti ada Pak Jokowi ke sini nih kebetulan nih. Sepertinya siang ya, sepertinya ya. Saya harus belajar giginian deh, apa itu apa artinya itu? Kalau gini mungkin rem ya. Kalau kaki turun satu berarti ada masalah. Ada masalah di kaki, ada masalah di jalan berarti sebelah kiri gitu ya. Hati-hati maksudnya ya. Wah, ini weh. Pegawai touring ini pada ini. Oh, sama burung. Kenapa dia enggak nge-vlog, euy? Males dia, jarang nge-vlog sekarang. Pulangnya 8, jam berapa tadi ya? Sip. Sip 3. Gitu ya, kalau kerja di hotel tuh ada malam ya. Nah, baru nyampe Citeko, oi. Toh. Ada apa ini? Ada yang parkir? Aduh.
ada yang parkir. Sepadet lagi an. Gimana ini? Oh, sepertinya mau ini nggak besan. Kasih si atuh mang, mang. Aduh, ampun ah. Nah, tempat saya kerja di sini nih, di depan. Tapi saya mau lanjutin dulu lah ke arah Cirata ya, biar ngevlognya komplit. Jadi rute dari Purwakarta Kota, kalau dari stasiun tadi ya, pas saya start itu kalau ke kiri, pas ada rame-rame itu stasiun itu, depan stasiun Lapang Sahate. Jadi ini selain saya menginformasikan bahwa hari ini ada mau ada Bapak Jokowi, suasananya seperti ini, juga memperlihatkan rute dari Purwakarta Kota dari stasiun ke arah Cirata ya. Lumayan lama nih, berapa menit ya? Nggak ngebut juga, sengaja biar kelihatan jelas gitu ya, suasananya seperti apa. Kadang-kadang memang iya sih, saya terlalu cepat kadang-kadang, karena orang kan ngelihat suasananya jadi nggak ini, jadi harus cepet-cepet ya kelewatan. Apalagi yang rumahnya kelewatan, suka ini, suka komplain, Pak, Om, jangan kenceng-kenceng, rumah saya kelewatan katanya. Sampai pintu Cirata. Nah, ini kalau lurus ke Tegalwaru, kanan Geliung Gunung, kita ambil kiri ke arah Cirata. Ini udah deket nih ya. Wah, udah banyak yang jaga tuh. Satpol PP, TNI. Wah, orang-orang udah pada siap-siap sepertinya pengen lihat presiden nih. Jarang ini. Nah, yang patroli tuh. Keren, euy. Wah, bertaburan bintang ini di sini nih. Pasti apa nih? Oh, yang jaga itu pasar, bener harus dijagain. Nah, ini jalur lurus menuju Cirata ini. Awas teh. Deket nih, ini daerah Elin namanya, pasti rame ini hari ini, pleret pokoknya mah, akan ada di berita nasional karena PLTS ini yang mau diresmikan Pak Presiden itu terbesar, PLTS apung terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia. Wah, nggak nyangka oi. Bukan PLTS terbesar, PLTS terbesar kedua di dunia atau PLTS apung terbesar di dunia, saya nggak tahu ya. Yang saya baca artikel seperti itu. Wah, ini siapa nih? Oh ini nih. Ada apa pokoknya ini ayah naon yuk. Oh kayak nama. Oh itu beneran nungguin Pak Jokowi. Dadah. Aduh, oi. Aduh. Oh, iya. Dadah. Dadah. Dadah semuanya. Ah, dadah. Wae pokoknya mah. Iya, dadah. Iya, naon. Jadi juga orang, aduh disambutnya itu. Alah, sia, oi. Tuh. Wah, rame di dia mah, oi.
Mau jaga bener, ini mah udah siap, oi. Wah, udah ready, oi, di sini mah, oi. Nah, kira-kira seperti ini persiapannya. Balik deh ya. Ngas tepi, ngas tepi dia, yang penting ngas dadah-dadah. Ya. Oke. Saya nge-vlognya sampai sini karena dari sini ke sana itu udah ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.